Masih dari topin penghasilannya nanti itu untuk mesti digarap diurusi nantinya umpamanya dibakar diurus oleh dibakar penghasilannya lari ke masjid. Adapun sawah masawah bukan milik masjid. Masjid mah hanya pemanfaatan hasil daripada itu sawah. Punya siapa? Itu tadi anda milka bahwa itu milik yang diwakafkan baik kepada mayat kepada bakar atau kepada masjid itu yang takiluhil Allah dimiliki oleh Allah. Berarti kalau sudah dimiliki oleh Allah jangan berani-berani untuk menjual itu wakafan, dibakar itu wakafan, mewariskan itu wakafan. Milik Allah. Kalau sudah masjid di hati atin wajah batin ujung tiangmu, batu sarro atau sarro lima soli adalah wajah. Kalau di kota-kota masjid itu masjid di ruangan depan di depan-depan masjid ada tanah-tanah yang kosong suka dipakai jualan. Ya. Ada yang jualan ada. Ada yang jualan minyak, ada yang jualan kopi. Wow,